Banyaknya orang-orang yang mencintai dan menyayangi serta mengasihi Galaskai Andriansyah, anak yang masih berusia kurang dari 2 tahun ini yang telah ditinggalkan oleh kedua orang tuanya 6 bulan lamanya. Namun, ia tidak kekurangan kasih sayang, orang-orang sekitarnya menyayangi sekaligus mengasihinya selalu. Di saat momen tasakuran rumah barunya, Galaskai mendapatkan pertanyaan dari Ustadz Ahmad Al-Habsi. Dengan pintar dan lugas, Galaskai pun menjawab pertanyaan tersebut. Berikut ini videonya. Oma Dewi Zuriati yang sebagai wali perempuan dari Galaskai Andriansyah, tentu saja beliau sangat menyayangi anak cucunya ini dan menganggap Galaskai sebagai pengganti bibi yang menjadi anak bungsunya. Lebar. Oh. Lebar. Oh, Galaskai. Lebar. Ah, sayang. Ih, senyumnya manis banget. Galaskai Andriansyah walaupun belum mengerti akan arti kehilangan dan kepergian dari kedua orang tuanya, namun ia mendapatkan cinta kasih sayang dari orang-orang sekitar, keluarga, kerabat terdekat, ataupun orang yang sengaja ingin menjenguk Galaskai dan masyarakat luas yang selalu memantau Galaskai di media sosial manapun.